itu. Jadi untuk mixer ini kita pakai yang Yamaha TX1 dan senilai 800 juta total semua. Iya, gamelan. Oh. Kalau yang wayang kulit ini wayang kulit Prodomas. Yang kemarin kita review. Nah. Ini dia. Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Koendra. Sekarang kita berada di Sunan Kalijaga, Mojokerto, Tretes kalau nggak salah ya. Jadi ini pintu gerbangnya. Sekarang kita langsung cek sound. Bukan cek sound ya, kemarin udah beli mixer Midas yang 32 channel. Nah sekarang kita lihat untuk hasilnya seperti apa ya. Mohon maaf kalau memang belum bisa cek sound, untuk videonya saya nggak tampilin untuk cek soundnya. Tapi nanti kita akan setting untuk ruang studio atau ruang karaoke-nya yang berada di dalam. Oke, sekarang kita masuk aja yuk. Jadi di dalam, nah ini seperti ini. Untuk mixer M32 ada di sebelah sana. Terus di sini banyak musik tradisional, gamelan. Oke, terus ada wayang-wayangnya, mantul. Oke, untuk mixer kita lihat. Oke, siap. Mixer kita buka Midas yang kemarin kita review. Nah, ini dia. Mantul loh. Jadi untuk Midas ini buat kontrol semua yang ada di gamelan-gamelan sini. Mantap. Jadi untuk mixer ini kita pakai yang Yamaha TX1 dan speaker JBL R615 itu ada 4 unit beserta subwoofernya 18 in ya, 2 unit untuk karaoke yang mantul banget. Jika nanti ku sanding diriku miliki aku dengan segala kelemahanku dan ini Pak Sultan punyanya karaoke room studio apa Pak namanya Pak? Studio Jagat Sehat Mantul. Oke, mixernya. Oh ya, Gunung Arjuna, Belirang, Pak. Mantap. Di sana air terjun tutup. Jadi ini pemandangan view-nya gunung-gunung. Jadi kita di bawah, tadi untuk karaoke room-nya di atas. Ya, ada kolam juga, fasilitasnya mantul di sini. Nah, di sini ada gamelan juga. Ya, jadi buat live streaming kemarin ada channel YouTube-nya juga, teman-teman nanti bisa cek. Nah, ini Pak Sultan nih, Pak. Pak, ini kemarin kita suaranya gimana, Pak? Bagus, sangat-sangat. Jadi, semua yang datang bilang bagus, termasuk Abah Kirun, Kirun pelawak itu. Wah, bilang itu. Kata Abah Kirun itu apa? Tampil di mana-mana selama sudah puluhan tahun, ini sound yang paling bagus. Thank you supportnya Pak. Nama channel YouTube-nya apa tadi Pak? DJ Channel. DJ. DJ Channel. DJ Channel. Teman-teman bisa cek DJ Channel. Gamelan terbaik sejauh timur. Woi, ada di Trawas Pak. Yang mengatakan terbaik yang ahli di gamelan. Oh. Ini kalau boleh tahu Pak, ini berapa semua nih Pak? Untuk gamelan ini senilai 800 juta total semua. Iya, gamelan. Oh. Kalau yang wayang kulit ini wayang kulit Prodomas. Oh. Dari Pak Purbasmoro, dosen ISI
Okay. Institut Seni Indonesia. Jadi total di sini hampir khusus wayang kulitnya wayang. Itu seharga 450. Seharga 450 wayang kulitnya saja. Wayang kulitnya saja. Kalau gamelannya seharga 800. Jadi teman-teman bayangin dikalikan aja 400 tambah 800 udah berapa M itu? Ya itu. Teman-teman nanti bisa cek ya gamelan terbaik se-Indonesia, Pak. Se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur, sorry, maaf ada salah kata ya. Oke, brother. Itu saja untuk review sound system dari Guston, Pak ya. Terima kasih juga Pak Guston udah jamu makan sama karaoke, cek sound juga sama dibolehin untuk review rumah-rumahnya Pak Guston. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki ya. Amin. Akhirnya saya Koendra dan Guston beserta tim Titanium Audio mengucapkan thanks for watching.